Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari daerah Jambi. Nah, di Jambi ada yang unik. Gunung tertinggi di Sumatera itu ada di Jambi. Namanya Gunung Kerinci. Jelas ya anak-anak? Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan pengolahan data tentang data yang sering muncul atau disebut modus. Apa? Modus. Nah, anak-anak, sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, anak-anak, Bapak punya pertanyaan. Kebanyakan teman-teman kalian lahirnya pada tanggal berapa? Nah, bisa menghitungnya? Sekarang Bapak punya pertanyaan kedua. Teman-teman kalian kebanyakan sukanya warna apa? Bisa menghitungnya? Nah, anak-anak, Bapak akan menerangkan hal tersebut dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep tentang modus. Perhatikan penjelasan berikut ini. Berikut merupakan warna-warna yang disukai oleh teman-teman di kelas. Merah muda sebanyak 6 orang, ungu sebanyak 12 orang, hijau sebanyak 8 orang, biru sebanyak 10 orang, kuning sebanyak 5 orang, putih sebanyak 4 orang, coklat sebanyak 2 orang. Nah, data yang paling sering muncul itu disebut modus. Coba, yang mana berarti? Betul, yang warna ungu, karena ada 12 orang. Nah, anak-anak, apa hubungan antara warna atau data dan banyaknya siswa atau banyaknya data dengan nilai yang paling sering muncul atau modus? Betul. Jadi, nilai yang sering muncul atau modus mengacu pada angka yang paling banyak muncul. Jelas ya anak-anak tentang modus? Mudah bukan? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang modus dalam bentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Dari 100 balita yang ditimbang berat badannya, ada 18 anak beratnya 10 kg, 17 anak 11 kg, 21 anak 12 kg, 22 anak 13 kg, dan sisanya 14 kg. Modus dari nilai data tersebut adalah solusi. Informasinya, jumlah balita yang ditimbang 100 anak, 18 anak beratnya 10 kg, 17 anak beratnya 11 kg, 21 anak beratnya 12 kg, 22 anak beratnya 13 kg, sisanya 14 kg. Jumlah balita yang memiliki berat badan 14 kg sama dengan jumlah seluruh balita dikurangi jumlah balita dengan berat badan masing-masing 10 kg, 11 kg, 12 kg, dan 13 kg. Atau sama dengan 100 anak dikurangi 18, ditambah 17, ditambah 21, ditambah 22 anak. Atau sama dengan 100 anak dikurangi 78 anak. Atau sama dengan 22 anak. Nah, anak-anak, karena ada jumlah anak yang bernilai sama, yaitu yang 13 kg 22 anak dan 14 kg 22 anak, jadi data atau modus dari soal ini adalah
13 kg dan 14 kg. Jelas ya anak-anak ya? Jadi modusnya ada dua, 13 kg dan 14 kg. Mudah ya? Nah, kalian bisa dong mengerjakan soal yang sebelumnya. Ya, bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.